Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-59. Baik, mari kita baca bareng-bareng, silahkan. Ani bni Abbasin radhiyallahu anhu qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal متخذين عليها المساجد والسرج. ماشاء الله. Baik. Pertama, kita akan mengenal sedikit tentang siapa Ibnu Abbas. Ayo, ibu-ibu murojaah ya. Sepertinya sudah pernah. Enggak apa-apa. Ibnu Abbas itu namanya siapa? Saya mau nanya ke yang belakang dulu. Ah, Masya Allah, sadaina suaranya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Abdullah bin Abbas. Ya. Dan Abdullah bin Abbas itu putranya siapa, ibu? Sebentar, jangan dulu ada yang jawab. Saya tunjuk dulu. Ya, ibu. Yang belakangnya Bu Eni. Gih. Putranya siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas. Berarti bapaknya Abdullah siapa? Masya Allah pintar. Ya Masya Allah. Ada kemajuan Alhamdulillah. Dengan menuntut ilmu jadi tahu. Seperti kemarin waktu saya bertanya kepada akhwat yang di Purworejo. Kemarin sore mengisi di sana. Pas membahas tentang Ummu Salamah. Ya, jadi kisah sahabiah. Saya tanya Ummu Salamah, istrinya siapa? Abu Salamah, betul. Ya, anaknya namanya siapa? Salamah, betul. Ya kan? Kita lihat dari Ummu Salamahnya. Ya. Abdullah bin Abbas, siapa bapaknya? Abbas. Siapa Abbas? Ya akhwat, ibu-ibu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Jadi Abbas tuh pamannya Rasulullah yang sayang kepada Rasulullah sallam juga. Ya subhanallah. Ada pamannya Rasulullah yang Alhamdulillah akhirnya menjadi pembela Islam. Ya, siapa di antaranya? Abbas, Hamzah. Siapa lagi? Hanya itu? Abbas dan Hamzah. Ya subhanallah. Mereka walaupun pamannya Rasulullah SAW dan keponakannya yang membawa kebenaran, mereka enggak gengsi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka penting bagi kita kaidah berlaku, siapapun yang membawa kebenaran, bukan dilihat dari siapa yang membawanya, tapi lihatlah apa yang dibawanya. Ya, coba ibu-ibu. Seorang paman kan pasti lebih besar ya dari ponakannya. Tapi enggak semuanya juga, ada juga yang paman lebih kecil, ponakannya lebih besar. Usianya ada toh bu, tapi kedudukannya paman kan lebih tinggi daripada ponakan. Walaupun yang membawa kebenaran itu adalah ponakannya, Hamzah dan Abbas, subhanallah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita tahu, subhanallah, Abbas ini termasuk dari salah satu sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Masya Allah. Dan kita tahu definisi sahabat itu apa, ibu-ibu? Sebentar, saya tanya dulu. Mukrota, sahabat. Sahabat Nabi maksudnya. Apa pengertian sahabat Nabi? Yang paling baik, yang paling mengerti, terus yang mengikuti pertama kali dakwahnya Nabi. Ada lagi enggak definisinya, mukrota? Masuk Islam. Terus ada lagi enggak? Masuk Islam, kalau di tengah murtad, sahabat bukan? Nah, terus jadi gimana definisinya? Jadi bingung ya, katanya gitu mukrota. Mukrota langsung kisur tubuhnya, tangannya begini. Jadi begini, tulis ibu-ibu. Ya, semoga diingat-ingat kembali ya. Ini saya bolak-balik, mudah-mudahan jadi tambah nempel. Sahabat itu adalah orang-orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, beriman dikala Rasulullah SAW masih hidup. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan beriman.
Baik, ditulis biar gampang poin 1, poin 2, poin 3. Diingat-ingat, itu cara biar kita mudah mengingat. Ya, jadi ada 3 poin. Kalau salah satu ini gugur, maka tidak disebut sebagai sahabat. Ada orang hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak beriman. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan sebagai seorang sahabat? Tidak, ya, karena tidak beriman. Ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, pernah beriman. Tapi ternyata takdir menentukan dia murtad, ya, dan tidak beriman, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Apakah disebut sebagai seorang sahabat? Tidak, ya. Jadi sahabat itu harus memenuhi 3 poin. Kalau salah satu di antaranya ada yang gugur, ada yang tidak masuk, maka tidak disematkan dengan panggilan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, saya pernah membaca definisi sahabat orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya pernah di buku-buku. Maka saya katakan tidak semua ya orang yang tidak bisa melihat lantas tidak disematkan gelar sahabat. Ibnu Ummi Maktum yang beliau tunanetra, ya ibu-ibu pernah kenal Ibnu Ummi Maktum? Kenal di mana? Ya, PR ya Bu ya. Kadang bacaan kita selama itu bacaan apa? Bacaan-bacaan yang recehan. Ya, bacaan-bacaan novel, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai jilid 10 khatam. Ya. Tapi kalau membaca para sahabat rasanya abot, berat gitu ya. Padahal itu yang harus kita ketahui. Nggih mboten? Kayaknya bahasanya kok berat gitu ya. Padahal seru itu. Ya, dan kita ibu-ibu tidak boleh memicingkan sebelah mata kita kepada orang-orang yang tunanetra. Tidak boleh. Kemarin waktu saya ngisi di Purworejo, itu ketika saya tanya ya, ada nggak ibu-ibu di sini yang lebih sepuh? Saya mau kasih hadiah. Ada panitia bilang, Ustazah, saya tadi lihat ada orang tunanetra, usianya juga sudah nggak lagi muda. Tadi dituntun ngaji ke sini. Setelah ngisi kajian, saya selesai, saya temui ibu itu, Masya Allah, semangat banget, semangat. Sama tetangganya tuh dituntun, ya dituntun untuk duduk di majlis ilmu. Kemudian saya sempat ketika masuk mobil dijemput oleh panitia, kemudian duduk, saya sempat berpikir, ya Allah, bagaimana dengan nanti pertanggungjawaban kita di akhirat. Selama ini kita diberikan mata oleh Allah, terkadang masih malas-malasan ngaji. Tapi orang tunanetra, ya, yang engkau belum berikan nikmat untuk bisa melihat saja, tertatih-tatih dengan dituntun oleh tetangganya untuk duduk di majlis ilmu. Subhanallah, subhanallah. Dan itu saya temui kemarin di Purworejo. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, ibu-ibu. Terkadang mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bermaksiat kepada Allah, dan kita lupa bahwa suatu hari kelak mata kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mata kita yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Baik, alhamdulillah. Kita sudah belajar siapa Abdullah bin Abbas. Sudah pernah belajar belum Mbak Mia? Sudah, hadis berapa itu? Hadis keempat. Baik, nanti di murojaah kembali ibu-ibu ditulis saja. Murojaah, hadis keempat. Karena ilmu itu harus dimurojaah, harus dievaluasi. Kalau tidak ilmunya pergi. Ya Masya Allah. Baik, kemudian di sini Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat. La'an itu adalah melaknat. Apa sih Bu arti kata melaknat? Ada yang tahu apa sih definisi melaknat? Apa itu? Kalau Rasulullah SAW mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat, artinya apa? Maksudnya tidak mengizinkan bagaimana? Rasulullah tidak memperbolehkan begitu. Baik, terima kasih. Rasulullah tidak memperbolehkan. Ada lagi yang satu lagi, yang belakang? Hah? Jauh dari ridha Allah, Masya Allah, jazakillah khair. Ada satu lagi ya, saya tambahkan. Orang kalau sudah dilaknat oleh Rasulullah SAW, artinya dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di dalam kehidupan kita, ibu-ibu, kita itu butuh rahmatnya Allah setiap saat, setiap detik. Kalaulah bukan karena rahmat Allah kepada kita, maka tentu kita saat ini tidak bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya karena rahmat Allah kita masih bisa merasakan nikmat menarik nafas dan menghembuskan nafas. Subhanallah. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau dijauhkan dari rahmatnya Allah? Tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Maka hati-hati kalau sudah ada teguran dari Nabi kita Muhammad SAW tentang Rasulullah melaknat, Allah melaknat, itu harusnya jadi perhatian besar. Ya. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Siapa wanita-wanita yang terlaknat? Di antaranya adalah Zairatil Kubur. Nanti saya akan jelaskan maksudnya bagaimana. Wanita-wanita yang berziarah kubur.
qubur. Ya, baik. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Al-masajid jamak dari masjid. Ya, dan yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk sujud. Ya, jadi masjid itu dari kata sajadah, tempat sujud. Maksudnya mengambil masjid untuk dijadikan sebagai tempat salat. Masyaallah. Baik, kemudian wasurud, yang wanita-wanita yang menjadikan kubur-kuburnya diberikan lampu. Surud itu lampu, ibu-ibu, pelita. Sekarang saya mau tanya, ibu pernah nggak melihat ada orang kuburannya dikasih lampu? Benar, saya mau tanya, ini saya belum tahu. Tujuannya untuk apa toh? Maksudnya kalau ziarah, siapanya yang nggak kegelapan? Mayitnya atau manusia yang ziarah? Memang ziarahnya malam-malam? Berarti memang tujuannya begitu, biar maksudnya menerangi orang yang ziarah kah begitu? Maksudnya biar orang kalau ziarah tuh kubur nggak gelap. Padahal kalau dipikir secara akal, memang ziarahnya malam-malam. Biasanya orang kalau ziarah kan siang, begitu ya? Bu, nih saya ingin sedikit berbagi. Setiap negara, setiap bumi Allah, setiap bumi Allah, di mana di situ penuh dengan kelenak-kelenik. Tahu kelenak-kelenik? Di mana di situ banyak orang-orang mendustakan Allah dan Rasulnya, menyekutukan Allah. Maka, lihat, ini ya janjinya Allah. Maka Allah tidak akan datangkan rizki dari arah yang tak terduga. Kemarin saya ambil pelajaran, Bu. Banyak sekali waktu di Mekah. Jadi kami karena alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, semua atas nikmat dari Allah, masya Allah tabarakar rahman. Di sana 35 hari dan kami waktu itu tempatnya di apartemen, nyewa apartemen. Karena kalau di hotel mahal, di apartemen, sehingga kami kalau ke Masjidil Haram itu naik taksi. Ya alhamdulillah, kita syukur ya alhamdulillah. Dari situ saya melihat ya tempat yang saya lewati dari apartemen yang kami tinggali ke Masjidil Haram tuh, ya Allah, ini gunung batu ya Bu. Ya apanya yang bagus dari alam di kota Mekah tuh nggak ada. Mungkin Yogyakarta jauh lebih bagus. Ya, makanya orang kan datang berlibur ke Yogyakarta. Kenapa Bu? Karena alamnya bagus, cantik gitu ya. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Ini menjadi bahan renungan saya. Apa yang terjadi ketika di kota yang mulia itu, di negeri yang Allah cintai, negeri yang Allah sayangi, negeri yang Allah rahmati karena diturunkannya Al-Quran di sana, ya, walaupun hanya bebatuan, gunungnya watu Bu, batu, ya, nggak ada bagus-bagusnya, lorang batu, ya. Tapi karena di sana para penghuninya benar-benar mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, Allah datangkan rizki. Subhanallah, banyak orang berkunjung ke sana, akhirnya perekonomian muncul ya, masya Allah, dan rizki Allah bagi ke penduduk kota Mekah. Subhanallah, subhanallah. Disitulah hikmah. Siapapun ya yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tak terduga. Dan ketahuilah bahwa aji-aji dan jimat itu adalah dari syaitan. Syaitan itu kerjanya nakut-nakutin hamba Allah. Nanti nyendengan orang kebal, nyendengan nanti miskin. Ya begitulah. Ya, syaitan diantara tugasnya ditugaskan untuk menakut-nakuti manusia. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pernah dengar nggak hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Pernah dengar? Dulu Rasulullah melarang untuk ziarah kubur, tapi setelah itu ziarahlah kubur. Kalau ada teman-teman yang pernah mendengar hadis ini, maka saya katakan hadis ini sesungguhnya berlaku untuk kaum laki-laki. Ya. Dan kenapa kita para wanita kita dilarang di sini zairat? Lihat, kalau kita lihat kata zairat, artinya dalam bahasa Arab itu menyeringkan. Apa menyeringkan tuh? Memperbanyak. Itu yang enggak boleh, ya. Memperbanyak ziaratul kubur. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sesekali kita ziaratul kubur, maka kata para ulama diperbolehkan dengan syarat. Ada syaratnya, ketentuannya ada. Pertama, bagi seorang wanita, dia tidak menangis
di atas kubur mayit ya. Karena yang namanya para wanita itu subhanallah, apa Bu? Baperan ya. Kadang misalnya ziarah ke kubur suaminya, bawa anak-anaknya, maksudnya pengen mengajarkan anak-anaknya biar tahu kuburan ayahnya. Ya jadi teringat masa lalunya. Begitu ya, misal contoh seorang anak ya, dia berziarah ke kuburan bapaknya, akhirnya apa Bu? Teringat dengan bapaknya, nangis di atas kubur, itu enggak boleh ya. Dan yang kedua, tidak merobek-robek baju. Ya, jadi itu min bab niyahah, itu tidak boleh. Yang ketiga, tidak memperbanyak atau menyeringkan. Tidak boleh sering-sering. Kenapa? Karena doa kita bagi mayit itu akan sampai walaupun kita di rumah kita. Ingat, doanya seorang anak yang berbakti kepada ayahanda tercintanya, ketika dia berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita mendoakan mayit, Allahumma ighfirlahu. Misalnya kepada ayah kita ya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi'ma adkhalahu waj'al qabrahu rawdatan min rawdatil jannah waskanahu fi jannatil firdausil a'la. Itu sampai Bu, kita di tempat salat kita, di rumah kita, itu sampai subhanallah. Siapa yang menyampaikan? Allah. Maka mindset kita harus dirubah. Yang namanya mendoakan orang tua kita enggak harus datang ke kuburan. Kita duduk di rumah kita, kita mendoakan, itu juga sebagai bakti kita kepada orang tua kita. Anak yang saleh, anak yang salihah, kalau dia tahu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, mau berbakti, bisa menghajikan. Dan itu sampai pahalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi masih ada cara-cara yang terbaik yang kita insya Allah tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang selanjutnya Bu, gunakan akal sehat kita ketika kita akan berkunjung ke kuburan. Ya, maksudnya akal sehat kita itu terkadang orang ke kuburan nyiram-nyiram, paham gak Bu? Ya, nyiram-nyiram, bawa kendi, pernah dengar gak? Ada yang bawa kendi nyiram-nyiram. Coba gunakan akal sehat. Untuk apa nyiram-nyiram? Allah sudah menurunkan hujan. Ya. Dan yang menjadikan mayit itu adem atau tidak, amal solihnya. Subhanallah. Amal solihnya. Yang menjadikan mayit itu adem atau tidak adalah doa dari anak-anaknya. Dan kita harus bersyukur Bu, punya orang tua yang muslim. Itu subhanallah nikmat. Saya kemarin sudah bercerita di Mutiin, gadis Perancis yang meminta doa kepada kami. Saya doakan, mohon kita juga sudah mendoakan, semoga ibunda beliau masuk Islam ya. Dan kita doakan ibu-ibu, nitip doa lah, saya nitip doa, semoga Allah memberikan hidayah. Mohon doanya untuk saudara kita, Allah maha tahu ya, orang Perancis itu, semoga Allah berikan ibunya masuk Islam ya. Karena kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan belum memegang agama Islam, anaknya mendoakan tidak sampai. Ya Allah, ya eman ya Bu ya, Masya Allah. Kemudian terakhir, orang yang mau berziarah kubur, hendaklah mendoakan mayit, bukan kita yang meminta-minta dari ahli kubur. Tidaklah saya mengucapkan ini kecuali saya sayang kepada ibu-ibu semuanya. Eman, kalau selama kita hidup, kita sudah mengumpulkan bekal dari sholat, dari puasa, dari baca Al-Quran, dari sadaqah, kemudian kita menyekutukan Allah, dan akhirnya amal kita itu terhapus ya. Dan itu menjadi sia-sia. Ya, jadi kita harus hafalkan dulu doa ziarah kubur. Ya. Dan Rasulullah SAW juga memberitahukan kita, sebenarnya tujuan ziarah kubur itu Bu, untuk mengingatkan akhirat. Jadi harusnya seseorang yang sudah berziarah kubur, pulang dari kuburan itu langsung bertaubat Bu. Langsung insaf. Kenapa? Karena dia ingat suatu hari bakal menjadi mayit, suatu hari bakal yang menghuni kubur. Ya, saya pernah baca di sebuah flyer itu ada tanah pekuburan ditulisi. Jadi intinya saat ini kami yang menghuni kubur, besok kalian yang akan menghuni kubur gitulah ya. Jadi subhanallah, harusnya kita ingat akhirat. Kita yang nanti akan tinggal di kubur. Apa yang menerangi kubur kita? Amal soleh. Apa yang akan mengademkan kubur kita? Amal soleh. Doa dari anak-anak yang saleh dan salihah. Amal jariyah yang kita lakukan di dunia. Ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan di dunia. Itulah yang akan menjadi bekal sepanjang kita berada di kubur. Subhanallah. Baik. Kemudian di sini dikatakan wal muttakhidina 'alaihal masajid. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Orang-orang yang menjadikan ini, hati-hati ya Bu. Tidak diperbolehkan. Ini saya harus sedikit serius.
kita tidak diperbolehkan sholat di sebuah masjid yang di dalamnya ada kuburan. Tidak boleh, ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustazah bagaimana kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi? Kalau ada yang mengatakan begitu, maka saya jawab, sejatinya kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berada di Masjid Nabawi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Di mana meninggalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah? Di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan syariat mengatakan bahwa setiap nabi dikubur di mana ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian setelah itu ada perluasan dan akhirnya terjadilah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari masjid. Tapi aslinya itu bukan masjid. Ya aslinya bukan masjid. Begitu ya ibu-ibu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ada orang meninggal sengaja dikubur di masjid, itu kita tidak boleh salat di dalamnya. Ya. Baik. Kalau di mana? Boleh kalau pisah. Jadi misalnya ini masjid, enggak satu ruangan. Depannya itu ada pekuburan. Biasanya kan memang di Indonesia masjid itu berdekatan dengan kuburan. Tidak apa-apa. Berarti itu kan di luar. Ya boleh. Yang enggak boleh itu kalau kuburnya di dalamnya. Dan kita tahu tadinya enggak ada kuburan, tiba-tiba ada orang meninggal dunia dikubur di situ. Itu kita tidak boleh sholat tidak di dalamnya. La haula wala quwata illa billah. Tidaklah saya mengatakan ini kecuali saya ingin kita semuanya masuk surga, Bu. Ya. Baik. Kemudian memasang pelita tadi sudah ya, tidak boleh memasang lampu karena sejatinya yang akan menerangi kuburan seorang mayit itu adalah amal solehnya. Baik, kemudian sudah ya Bu, insyaallah. Kemudian hadis yang ke-60. Ayo dibaca bareng-bareng ibu-ibu, silahkan. Ibu-ibu yang baca gantian. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ibu-ibu saya berpesan, setelah ibu-ibu belajar tadi hadis yang tadi ya, semoga jangan ada yang nanti berkata di luar kita dilarang ziarah kubur ya. Ziarah kubur bagi wanita diperbolehkan, yang tidak boleh adalah diseringkan ya. Itu yang saya ucapkan ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-60. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ayo ibu-ibu evaluasi lagi. Abu Hurairah terakhir kita belajar di hadis yang keberapa? Terakhir yang masih berdekatan dengan kita. Hadis keberapa? 43, sekarang sudah 60, lumayan ya. Tulis-tulis ibu-ibu di hadis ke-60 PR. Belajar lagi Abu Hurairah di hadis ke-43. Saya akan menerangkan hadis ke-60 ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo berselawat ibu-ibu. Ya, kalau disebutkan nama Nabi, maka kita sebagai bukti rasa cinta kita adalah dengan bersalawat. Apa yang beliau sabdakan? La yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang istri tas'al talaqa ukhtiha, meminta suaminya. Saya tidak sesuai dengan terjemahan di Umdatul Marah yang ada di ibu. Saya ingin lebih mudah ibu-ibu memahami. Tidak apa-apa ya. Tas'alu talaq ukhtiha, dia meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya. Ya, kalau di sini kan tidaklah bagi seorang istri meminta madunya diceraikan oleh suaminya, hampir sama lah ya. Litas tafrigha sahfataha, karena ia ingin melihat suaminya perhatian hanya kepadanya. Ya. Fa innama laha ma quddira laha. Padahal sesungguhnya dia akan memperoleh sesuatu dengan apa yang sudah ditakdirkan. Subhanallah. Jadi begini Bu, saya tidak akan berbicara panjang lebar masalah poligami karena ini bukan ranah saya ya. Ada beberapa panitia kajian yang meminta saya berbicara masalah poligami, saya selalu berkata jangan. Jangan saya yang menjadi pembicara. Masih ada yang sudah mempraktekkan terlebih dahulu yang
mereka berpoligami adem ayem. Saya pernah juga mendapatkan ada beberapa akhwat, subhanallah ya, semoga Allah menjaga mereka, yang berpoligami tuh di sini ya, di Yogyakarta, yang mereka itu kayak kakak beradik, masya Allah. Dan saya bersaksi, masya Allah, mereka solihah, masya Allah. Ada yang, subhanallah, terakhir saya mendengar ada dua orang akhwat yang suaminya meninggal, dan dia berkata kepada orang-orang yang dulu berhutang kepada suaminya, dia bilang, siapa yang berhutang kepada suamiku, laporan. Kenapa tujuannya? Apakah ingin memperkaya dirinya? Tidak. Ternyata tujuannya, kata beliau, nanti uang yang dibayarkan dari kalian mau saya bagi dengan madu saya. Masya Allah, itu ada, masih ada orang-orang yang seperti itu, masya Allah. Jadi ibu-ibu, jangan pikirannya kalau poligami itu rusuh aja gitu ya. Ada, masih ada. Dulu kami di Yaman pun punya syekh. Syekhnya punya istri 3 ya. Istri yang kedua dicarikan istri yang pertama. Dan istri pertama punya anak 10. Hafalan Qur'annya 9 dipegang oleh ibunya, oleh istri pertama. Hanya satu yang waktu itu karena ibunya sakit dipegang oleh istri ketiga ya. Dan mereka hidup satu kompleks beda rumah, tapi satu kompleks. Iya, masya Allah. Dan itu rukun-rukun, subhanallah. Jadi saya tidak berbicara masalah panjang lebar, masalah poligami yang jelas orang berpoligami itu macam-macam. Ada yang rukun-rukun saja, ada yang heboh. Ya, tahu ya Bu ya, heboh ya. Ya, dan ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada para wanita, sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita, baik itu istri pertama maupun istri kedua maupun istri ketiga maupun istri keempat, meminta suaminya dengan sengaja untuk menceraikan salah satu istrinya. Tujuannya apa? Agar perhatian suaminya hanya kepadanya. Ya, subhanallah, walaupun dia mendapatkan sesuatu dari suaminya di dunia, tapi kelak dia akan berdiri di hadapan Allah nanti di akhirat dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Subhanallah. Jadi kadang Bu, kita boleh melakukan apa saja di dunia ini, tapi tetap kelak ada sebuah pertanggungjawaban. Sebagaimana ibu boleh membeli di supermarket, boleh apapun di toko boleh, tapi ingat di sana ada kasir yang menunggu. Ya, itulah perbuatan kita di dunia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika ini masalah pembahasan masalah takdir ya. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu dari Allah, pasti sesuatu tersebut ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Nggih mboten? Ada di sini ibu-ibu yang hidupnya senang terus, ada acungan tangan? Nggak ada. Ada di sini yang hidupnya tidak menyenangkan terus? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti kadang senang, kadang ada. Apalagi misalnya pernah jadi manten muda. Nah, masih ingat nggak ibu-ibu? Pasti manten muda tuh rata-rata senang. Ya kan? Manten anyar, manten baru. Itu rata-rata senang. Ya, subhanallah. Dan ingat, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ingat setelah hujan ada pelangi, katanya. Ya. Setelah gelap ada terang, ya. Itu kita harus ingat, setelah kesulitan ada kemudahan. Dunia itu hidupnya begitu-begitu saja, Bu. Ya, roda terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalaulah ada takdir yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, maka bersabarlah. Karena sabar itu dibagi menjadi 3. Ya, dan ini juga nasihat untuk diri saya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar terhadap takdir. Sekarang pertanyaannya, pahalanya lebih besar mana, Bu? Sabar dalam mentaati Allah atau sabar dalam menjauhi larangan? Mbak Mia menjauhi larangan. Ayo, sama. Kenapa sebabnya taat mukhrata? Oh, jadi taat itu karena banyak godaan. Faktanya, masya Allah. Saya katakan, ya, di antara para ulama dia mengatakan bahwa mentaati Allah itu lebih berat daripada menjauhi larangannya. Kenapa, ibu-ibu? Karena kalau misalnya nih, kita diberitahu oleh Allah, jangan meminum khamr. Misalnya, jangan meminum minuman keras. Tanpa kita melakukan satu, kita bisa menjauhinya nggak? Bisa. Kita di rumah, oh iya, kita kan nggak boleh minum khamr, nggak boleh minum minuman keras. Berarti saya tidak boleh mendekati, sudah di rumah, dapat pahala. Ya. Tapi kalau mentaati Allah, misalnya, seseorang diwajibkan untuk menuntut ilmu, misalnya, ya, ada pergerakan nggak di situ, Bu? Ada ikhtiarnya nggak?
Ada. Seseorang diwajibkan untuk sholatnya. Di situ ada usahanya enggak? Ada. Maka kata Syekh Utsaimin, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan bersabar di atasnya, pahalanya lebih besar daripada orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, ya. Kaidah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin dalam tinta emasnya, Masya Allah. Kitab-kitab para ulama zaman dahulu tuh bagus-bagus, Bu. Terkadang ada faidah yang kita tuh baru ngeh gitu loh. Kok bisa ya? Oh, ternyata seperti itu gitu. Oh, iya ya, ternyata kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah tuh butuh apa, Bu? Namanya butuh perjuangan. Kalau dibandingkan dengan dua-duanya butuh perjuangan, hanya menjalani ketaatan tuh lebih butuh perjuangan. Ibu-ibu panas-panas begini nih, ya. Ibu-ibu suruh bersabar duduk di sini. Itu perjuangan enggak? Perjuangan. Saya tadi lihat ada ibu-ibu udah begini, ya. Itu perjuangan. Masya Allah. Ibu-ibu panas-panas begini suruh pakai kerudung, itu perjuangan enggak? Perjuangan. Jangan pernah, ibu-ibu saya pesan ya, jangan pernah mengecilkan sebuah amalan. Bisa jadi amalan yang kita itu anggap kecil, kalau diniatkan karena Allah, besar di hadapan Allah. Ibu-ibu pakai kerudung ini sebuah rutinitas kan, setiap hari pakai kalau keluar rumah. Kalau kita niatkan, ya Allah, saya pakai kerudung ini untuk mencari ridhamu, ini adalah kewajiban yang engkau tunjukkan kepada hamba, maka sepanjang ibu pakai kerudung dan kita ikhlas dalam memakainya, Allah angkat derajatnya. Masya Allah. Jadi gampang dalam beramal saleh itu. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa sabar terbagi menjadi tiga, maka sekarang tolong buka surah Al-Baqarah. Nah, ini pelipur lara. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, nggak ada mushaf, boleh pakai aplikasi HP. Surah Al-Baqarah ayat 216. Baca Bu Eni. Kita dengarkan ya akhwat. Ta'awud dulu. Ya udah diberi ke yang Aisyah, baca sah. Bantuin sah, bismillah sah. Syiar sah, bismillah. Yang terdekat Aisyah karena. Baca nak, ta'awud dulu nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يَا رَبِّ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكِ. إِبْوِيبُ ayat ini diingat-ingat ya, kita terus ingat tadabburi ayat ini. Di situ Allah beritahukan kepada kita, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Lihat, terkadang sebuah kejadian yang kita itu melihat dari dohirnya adalah sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi ternyata itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan sebaliknya, kita melihat sesuatu itu baik menurut kacamata kita, menyenangkan menurut kacamata kita, sesuai harapan menurut kacamata kita, tapi ternyata itu tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mencontohkan? Silakan. Kalau di sini kan Allah mencontohkan peperangan. Peperangan itu orang tidak menyukai peperangan. Kenapa? Karena orang berperang harus meninggalkan keluarganya. Orang berperang harus siap meninggal ataupun kembali dalam keadaan mulia. Ya, ayo, contohnya apa? Kehidupan real dalam kehidupan syariah. Silakan. Belum dikaruniai keturunan, mungkin bagi kita adalah suatu hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai harapan. Tapi ternyata ya, Allah akan menyiapkan anak-anak nanti di surga. Dan Allah Maha tahu, kalaulah seorang fulanah diberikan anak, Allah Maha tahu, mungkin ibunya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan tersibukkan dengan anaknya. Jadi sekali lagi ya akhwat, jazakillah khair. Apapun yang Allah telah takdirkan kepada kita, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, maka itu adalah yang terbaik menurut kacamata Allah. Iya, Ummu Qurratha, anaknya cacat. Terus? Masya Allah, baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih, jazakillah khair. Subhanallah. Ada kadang orang tua yang diberikan keturunan, dan keturunannya mohon maaf ya, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, Masya Allah. Dan dia bersabar. Ternyata ketika dia bersabar, itulah jalan dia menuju surga. Subhanallah. Saya pernah berjumpa dengan jamaah di Jawa Timur.
dia punya anak Down syndrome dan baru bisa berjalan di usianya 14 tahun. Ya, kemana-mana ibunya rela, ya subhanallah, menggendong, ya subhanallah. Dan saya selalu kadang kalau berjumpa jalannya nyenengan ke surga, ya. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang suami, ya seorang bapak yang sudah setruk lebih dari 10 tahun. Dan kalau kita berjumpa dengan istrinya, kita hibur istrinya, jeng, bu, semoga sabarnya bisa menghantarkan ke syurga. Subhanallah. Begitulah kita hidup. Dan ketahuilah wahai saudariku, setiap diri kita itu diuji. Setiap diri kita diuji, pasti ada. Ada gak di sini yang gak diuji, cung? Ada gak? Gak ada kan? Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya. Nih bu, kita itu lagi bermajlis ilmu. Kita itu sedang didoakan oleh para malaikat. Malaikat itu merendahkan sayapnya. Kita aja yang gak kelihatan. Kalau kita melihat ada malaikat merendahkan sayapnya, kita kabur semua. Takut, betul. Tapi kita harus yakin dengan janji Rasulullah SAW bahwa kalau ada majlis ilmu, di situ berzikir kepada Allah, mengingatkan kebaikan, maka malaikat akan merendahkan sayapnya, mendoakan para thalabul ilm. Artinya malaikat ada, tapi kita tidak melihat. Jadi kalau kita pengen diberikan keberkahan ilmu, jangan dulu kita pergi sebelum, kecuali ada udzur syar'i, acungkan tangan, saya izin, itu boleh. Kalau tidak ada udzur, duduk sampai selesai majlis, maka kita mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, tadi saya katakan bahwa setiap diri kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan kawannya. Pernah saya dapat curhatan ibu-ibu, "Ya Allah, saya tuh ustazah punya teman, ya Allah, dia kalau ngomong itu nyelekit kayak cabai rawit," katanya gitu ya. Bu, berarti jangan lagi diuji. Ya, dan ibu-ibu kalau punya teman salihah pegang erat-erat tuh. Sekarang itu langka loh teman salihah itu. Iya. Iya, dan kita katakan kepada teman kita, "Uhibbuki fillah." Ya Allah, saya beritahu sebentar. Bu, di hari kiamat nanti, ya Allah, di hari kiamat nanti bayangkan ada orang-orang yang diberikan cahaya yang luar biasa oleh Allah. Mereka berada fi manabir. Ada yang mengatakan manabir itu tempat-tempat yang tinggi. Mereka wajahnya bagus, bersinar. Orang-orang bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, apakah itu nabi?" Bukan. "Apakah itu orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid?" Bukan. Ternyata siapa mereka? Al-mutahabina fillah. Orang-orang yang di dunia, waktu di dunia, perempuan sama perempuan mencintai karena Allah. Ya, laki-laki sama laki-laki mencintai karena Allah. Bukan suka-sukaan yang tidak-tidak. Ya, jangan diartikan itu. Jadi kalau misalnya saya sama Bu Eni nih, saya suka, Masya Allah, saya suka Bu Eni. Orangnya sergap. Kalau apa-apa mau jadi pengurus, misal. Kalau apa-apa maunya terdepan dalam kebaikan, misal. Masya Allah. Kemudian saya bilang ke Bu Eni, "Uhibbuki fillah, Bu Eni." Jawabannya apa Bu Eni? Nggak tahu. Belajar, PR. Kalau ada orang bilang, "Uhibbuki fillah, Ummu Qurrata." Jawabannya apa Ummu Qurrata? "Ahabbakilladzi ahbabtani fi." Nanti belajar lagi ya. Itu jawabannya. Agar kita dapat fadilahnya, dapat keutamaannya, kelak wajah-wajah kita glowing. Jadi ibu-ibu, kita boleh mengglowingkan wajah di dunia, tapi jangan lupa minta glowing di akhirat. Ya, tahu glowing enggak? Bersinar-sinar gitu ya. Di akhirat nanti dapat ya. Kalau kita di dunianya mencintai saudara kita karena Allah. Maka tadi ada yang diuji dengan kawannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan mertuanya. Semua kita punya ujian. Dan orang yang terbaik adalah orang yang bisa menerima ujian itu dengan baik dan bersabar dengannya, serta memohon kepada Allah Azza wa Jalla jalan keluar dari berbagai macam ujian yang dialaminya. Allahu Akbar. Maka percayalah ibu-ibu bahwa yang namanya hidup itu sawang sinawang. Ya, kita melihat kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita. Padahal tentunya orang lain juga menyimpan banyak masalah, tetapi dia tidak mengeluh. Tidak mengeluh di media sosial. Oh, mukrata tidak. Tidak juga mengeluh dengan lisannya. Ya, kalau media sosial, karena saya misalnya gaptek jadi gak kenal media sosial. Tapi hati-hati dengan lisan ya akhwat. Hati-hati dengan lisan. Banyak perempuan itu yang tidak disadari terjatuh dalam dosa lisan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ustazah? Apakah kalau saya punya masalah kita diam saja? Pertama, salat minta sama Allah. Kedua, boleh bercerita tapi kepada orang yang kita benar-benar tahu orang itu akan bisa membantu memberikan solusi dan terpercaya. Ya. Jadi boleh. Ya, silakan. Silakan boleh bercerita karena memang fitrahnya perempuan itu bercerita. Ya, tapi harus tahu ceritanya ke orang yang memang dia sikoh itu terpercaya dan bisa memberikan solusi.
Begitu ya ibu-ibu, dan bagi teman-teman yang saat ini diuji menjadi istri kedua, ini sesuai dengan hadis tadi ya, menjadi istri ketiga atau keempat atau pertama, maka bersabarlah dan jangan meminta suaminya untuk menceraikan madunya, karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Pesan terakhir saya, kalau terjadi sesuatu kepada kita, maka katakan itu ada adalah yang terbaik, dan pasti apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita ada hikmah di balik semuanya. Ya, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.